satu yang aku mulas ya, kan api ya. Tapi dengan kan api tidak bisa bermain, ada beberapa pemain yang sudah sembuh dari cedera, sudah siap juga dimainkan. Oh, cedera yang itu hari yang apa, ada yang ketarik sedikit, kemudian baru waktu mereka berapa minggu, mereka sudah fit minggu lalu, minggu yang pertandingan lalu sebenarnya sudah fit, tetapi saya tidak berani ambil risiko ya. Nah, saya lihat terakhir ini dalam satu minggu mereka sudah siap. Walaupun dia tidak main, kan dia harus ikut. Artinya dia sebagai kapten ya, dia harus ikut ya, tentu mungkin bisa memotivasi teman-temannya. Nah, itu yang saya harap. Sebagai penggantikan aku sih coach, pilihannya ada banyak coach. Saya di posisi sana banyak pilihan ya, tempatnya kan aku. Saya lihat lawan juga ada akumulasi, kalau tidak salah nomor 25 nya itu ya, mungkin pemain Persi di Cup tahun lalu ya, yang gelandang bertahannya. Tetapi yang lain saya belum tahu yang mana yang akumulasi, karena waktu lawan Malang kan mereka cukup banyak yang kena kartu kuning.